Jejak Sejarah hari ini, 17 November tahun 1945, pertemuan antara Perdana Menteri Sultan Syahrir, Wakil Gubernur Hindia Belanda Van Mook, dan Panglima Afnei Letjen Sir Philip Christensen di markas besar tentara Inggris di Jakarta. Pertemuan itu adalah pertemuan pertama antara pihak Belanda dan Indonesia di bawah Panglima Tentara Sekutu Letjen Christensen. Sementara dari pihak Belanda ada Gubernur Jenderal Van Mook, Dr. Van der Plas, Dr. Indeburg, Profesor Baron van Asbeck. Dari Indonesia ada Perdana Menteri Sultan Syahrir, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, Menteri Pekerjaan Umum Insinyur Putu Hena, Menteri Perhubungan Abdul Karim. Sedangkan dari Inggris ada Jenderal Christensen dan Mr. Denning, penasihat politik Kemenlu Inggris sebagai pemrakarsa pertemuan ini. Christensen bermaksud mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda di samping menjelaskan maksud kedatangan tentara sekutu, akan tetapi pertemuan ini tidak membawa hasil. Pembicaraan yang digelar sekira 3 jam lebih itu hasilnya sangat tidak memuaskan, lantaran tidak membicarakan soal politik, melainkan soal ekonomi nyata bagaimana mengatasi masalah bahan makanan. Dari pertemuan itulah keluar sebuah foto yang dibuat oleh Indonesia Press Photo Service atau IPOS yang memperlihatkan Sultan Syahrir yang kecil berdiri diapit dua orang bule jangkung, Christensen dan Van Mook. Sejak itu koran-koran mulai memberi julukan Bung Kecil kepada Syahrir. Pertemuan-pertemuan yang diprakarsai oleh Letnan Jenderal Christensen selalu mengalami kegagalan. Akan tetapi pemerintah Inggris terus berupaya mempertemukan Indonesia dengan Belanda, bahkan ditingkatkan menjadi perundingan. Untuk mempertemukan kembali pihak Indonesia dengan pihak Belanda, pemerintah Inggris mengirimkan seorang diplomat ke Indonesia.